Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya IPS dan selamat datang di konten Sisin Sedas Vlog. Ini cuma konten selingan aja untuk jaga konsistensi upload di YouTube. Kalau minat silakan tonton sampai habis, kalau enggak skip aja dan kalian bisa cek video kami yang lainnya yuk. Jadi udah cukup lama semenjak terakhir saya bikin vlog. Kayaknya vlog apa itu ya terakhir ya? Kalian bisa lihat aja di daftar video kami. Karena ada kendala, satu dan lain hal lah pokoknya. Jadi untuk konten lain seperti how to, vlog, dan lain-lainnya itu di bulan ini agak kurang. Lebih banyak di cover akustik kalau nggak salah, bahkan cover metal pun agak kurang untuk bulan ini. Di awal tahun 2020 ini, saya mau mengenalkan beberapa konten dari Sisin Sedas. Buat kalian yang mungkin baru aja main-main ke channel ini, kalian mungkin belum tahu apa aja konten dari channel Sisin Sedas. Nah, untuk itu, mari kita cek satu persatu. Jadi konten utama di channel Sisin Sedas ini itu adalah metal cover. Kalian bisa cek aja, ada beberapa lagu Indonesia, lagu barat yang udah kami gubah, udah kami aransemen sedemikian rupa. Kalian bisa cek di daftar video kami. Nah, kalau metal cover itu contoh thumbnailnya seperti ini. Kalian bisa lihat backgroundnya itu saya ambil dari salah satu scene ketika saya rekaman video, kemudian di blur, dan ada tulisan judul lagu di bagian agak bawah itu yang besar tulisannya. Kalau metal cover, background judulnya itu warnanya putih, fontnya sendiri warnanya hitam. Kemudian di bagian atasnya itu ada tulisan Sisin Sedas Metal Cover. Dan di bawahnya ada tulisan pencipta atau penyanyi dari lagu tersebut, berwarna merah. Ya contohnya seperti inilah, kalian bisa lihat sendiri. Jadi ketika kalian melihat thumbnail seperti ini, itu berarti adalah metal cover ya. Nah untuk konten kedua, konten cover juga, tapi ini akustik. Contoh thumbnailnya seperti ini. Kalau dilihat secara sekilas, kayaknya nggak ada perbedaan antara thumbnail yang cover metal sama yang cover akustik. Background juga masih diambil dari salah satu adegan atau salah satu scene ketika saya rekaman videonya, kemudian di blur, lalu ada tulisan judul di bagian agak bawah. Nah yang membedakan cover akustik ini dengan cover metal adalah kalau yang cover metal tadi, background judulnya itu warnanya putih. Kalau yang cover akustik, background judulnya warnanya hitam. Nah, karena background judulnya warna hitam, maka fontnya saya ganti menjadi warna putih. Seperti ini. Lalu ada tulisan di bagian atas, Sisin Sedas Acoustic Cover. Dan di bagian bawah, itu pencipta atau penyanyi dari lagu tersebut. Bedanya adalah kalau yang metal cover warnanya merah, kalau yang ini warnanya putih. Jadi memang untuk channel Sisin Sedas ini lebih fokus di konten cover, utamanya metal cover, tapi ada juga acoustic cover. Jadi kalau metal cover itu, saya mencari lagu-lagu yang slow, lagu-lagu yang, ya lagu-lagu mellow kayak gitu. Kemudian di aransemen menjadi metal, di upbeat. Sehingga orang-orang yang dengar tuh bakalan agak kaget gitu dengar, oh ternyata lagu ini bisa dikasih kayak gini ya, dan enak. Sedangkan kalau untuk yang acoustic cover sendiri, biasanya saya nyari lagu-lagu metal atau lagu-lagu keras, dan kemudian saya mainkan secara akustik. Jadi konsepnya terbalik, kalau metal cover itu lagu pelan dijadikan keras, kalau acoustic cover lagu keras dijadikan pelan. Simpelnya kayak gitu deh. Nah selain daripada dua konten itu, ada juga konten lain, yaitu Sisin Sedas How To. Konten Sisin Sedas How To ini membahas tentang tutorial rekaman cover di rumah, atau istilahnya tutorial home recording. Ya ini sebenarnya saya mau nge-share aja gimana saya, atau gimana Sisin Sedas melakukan proses rekaman sehingga jadilah cover yang seperti kalian lihat itu. Sebagai pengingat, karena saya biasanya lupa step by step-nya dalam melakukan itu. Malum kan, udah keseringan bikin, jadi biasanya ada detail-detail yang agak terlewat. Biasanya saya nonton kembali video yang saya bikin sendiri. Nah, kalau ada di antara kalian yang pengen mencoba bikin cover rumahan, mungkin kalian bisa ngelihat video-video tutorial dari Sisin Sedas. Kemudian ada juga vlog yang seperti ini. Kalau vlog ini sebenarnya cuma konten selingan aja, soalnya kalau di YouTube itu kan kita mesti menjaga konsistensi upload. Jadi apa aja yang bisa jadi konten, kayak misalnya waktu saya beli senar bass atau beli senar gitar atau apa aja deh yang bisa jadi konten sekiranya, nah itu bakalan saya masukkan dalam kategori Sisin Sedas Vlog. Kebanyakannya pasti berhubungan dengan musik, tapi mungkin kedepannya juga ada vlog yang agak kurang berhubungan sama musik, ya namanya juga vlog ya. Yang penting jadi video, diedit sedemikian rupa sehingga layak untuk ditonton, diupload deh. Yang penting ada diupload di YouTube, itu aja sih intinya. Nah selain daripada 4 konten itu, metal cover, acoustic cover, tutorial, serta vlog, ada juga beberapa konten lain yang sudah sempat saya upload, cuma kayaknya agak kurang berhasil, jadi saya hentikan. Kalian bisa cek aja nanti. Beberapa diantaranya itu adalah Sisin Sedas Audio Only. Ini thumbnailnya.
Nah, kalau ini tuh rekaman audio waktu zaman-zaman masih kuliah. Waktu zaman-zamannya si Sensaidas, Dildil, kemudian Abe dan saya masih ngumpul, kita biasanya main bareng, kemudian direkam. Nah, audionya itu saya bersihkan, saya perbaiki, kemudian saya pakaikan audio spektrum seperti model yang satu ini, dan kemudian diupload. Jadi malu aja lah kalau audionya agak gimana-gimana gitu. Itu aja udah dibersihkan tuh. Karena kita mainnya live, outdoor, jadi semua suara bakalan ketangkep. Rekamannya pun cuma pakai HP doang. Audio only ini berisi konsep-konsep cover yang sempat kami rencanakan dulu, cuma sayangnya tidak sempat masuk dapur rekaman. Ya lumayan lah kalau misalnya ada di antara kalian yang pengen mengcover dan butuh konsep, sekiranya bisa nyontek aja punya kami. Ada juga cover-cover pendek. Waktu saya mulai membuat cover, itu awalnya saya uploadnya cuma di Instagram. Jadi covernya itu cuma kisaran ya 30 detik sampai 1 menit doang. Karena memang waktu itu belum main YouTube, fokusnya cuma ke Instagram, jadi covernya pendek. Ini contohnya, kalau kalian pengen dengar lebih banyak lagi, langsung aja cek di daftar video kami. Ada juga video memori, video kenangan. Jadi dulu waktu si Sensaidas itu masih ngumpul bareng, masih sering jalan-jalan, biasanya kita rekam jamming session kita yang di dalam studio, atau di taman kota, atau bahkan ketika live perform. Nah itu semua kita dokumentasikan, kita jadikan video, dan alhamdulillah cuku banyak videonya, ada sekitar 75 sampai 100-an video kalau nggak salah. Ya jangan harap audionya bagus ya, karena itu rekamannya cuma pakai HP. Setidaknya kalau misalnya Dildil, Abe atau saya pengen mengingat lagi masa-masa waktu si Sensaidas itu masih utuh, ya tinggal buka aja video dari channel si Sensaidas, bakalan kelihatan semua video-video kami yang zaman dulu itu. Dan yang terakhir mungkin adalah konten fenomenon. Ini contohnya, konten fenomenon ini sendiri berisi tentang pembahasan terhadap isu-isu atau hal-hal yang lagi marak dibahas di dunia maya. Ya waktu itu saya lagi suka bikin konten seperti itu, tapi kayaknya kurang berhasil dan juga agak sulit ya untuk mencari isu-isu yang lagi marak, soalnya kadang-kadang isunya biasa hoax. Kita anti hoax-hoax club di sini. Jadi akhirnya setelah beberapa episode, ya saya memutuskan untuk berhenti membuat konten fenomenon. Tapi kalau misalnya banyak permintaan, bisa kok dilanjut kembali. Jadi sekiranya itu adalah semua konten-konten dari channel si Sensaidas. Cukup banyak jenisnya, tapi utamanya sebenarnya adalah metal cover dan ya acoustic cover. Adapun yang lain itu cuma selingan aja. Kalau kalian tertarik pengen lihat, langsung aja cek di daftar video kami ya. Kayaknya itu aja dulu untuk vlog kali ini. Jangan lupa like, comment, share, subscribe, dan stay tune terus. Nyalain lonceng notifikasinya, jadi kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Akhir kata, si Sensaidas out and keep rock! Lama nggak bikin konten beginian, soalnya waktu itu sempat kecelakaan gue, jatuh dari motor, nggak bisa kemana-mana, nggak bisa ngapa-ngapain, sekitaran 1 sampai 2 mingguan gitulah. Jadi beberapa produksi konten agak mandep, susah mandinya cuy, masa kita mau syuting nggak mandi. Tapi sekarang kan udah kembali, so see ya.